Dua minggu lepas, kawan saya Faizal Suhaimi telah menjualkan sesuatu kepada saya tanpa menjual. And that is his specialty, selling without selling. Apa yang telah dia jual pada saya adalah sesuatu yang telah membuatkan saya tidur pun mimpi pasal dia, bangun pun teringat pasal dia. Tapi saya tidak melakukan sesuatu kerana saya tahan. Saya tahan, saya willpower saya agak strong jugalah boleh katakan kan. Tapi hari ini saya rasa saya patutlah memberi saya peluang untuk untuk merasai apa yang saya sudah terlagi tu lama mengidam . So it is the powerful nasi lemak. Pada saya nasi lemak ni adalah satu antara happy food saya. Jika saya merasai stres ataupun terasa tercabar dan tidak tahu apa nak melakukan, saya cari happy food saya. Dan antaranya, seperti saya katakan, nasi lemak. So today, saya akan merasailah nasi lemak ini dengan sepenuh enjoyment, kalau boleh dikatakan sebegitu. And tapi janganlah selalu-selalukan nasi lemak sebab nanti boroi kan perut kan. So that is my take. Kalau anda terasa stres, tercabar, carilah happy food dulu. Lepas tu kita cari jalan macam mana nak settlekan kita punya stres dan cabaran kita. Okay, saya Jeffrey. Saya adalah Pathfinder. Over and out. Nah, inilah rupanya. Maka dengan izin saya nak pergi makan dulu. Alright, take care y'all.